Di video 6 pembelajaran Maya Marketing Perusahaan Jasa. Pada video 6 ini, kita akan membahas pembuatan kartu item jasa dan item barang dagangan, serta mengisi saldo-saldo awalnya. Baik, langkah pertama tentunya kita buka dulu filenya dengan mengklik open. Kemudian kita cari foldernya di dokumen ya, klik dokumen, kemudian klik folder strawberry and salon, open ya, klik strawberry-nya, open, oke, no ya, terbuka common center ya. Anak-anak, sebelum kita melangkah, kita lihat di halaman 52, anak-anak sudah pegang bukunya. Di halaman 52 itu ada yang poin B, pembuatan kartu item jasa yang dijual. Ya. Nah, perhatikan cara membuat item jasa yang dijual. Ya. Jadi pertama-tama setelah terbuka Common Center, ya, anak-anak klik inventory. Ya. Sudah klik inventory anak-anak. Kemudian berikutnya adalah klik item list. Ya, muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, ya, klik new. Mana? Perhatikan, klik new. Nah, perhatikan. Di kolom item number diisi kode item jasa, ya. Di sini kodenya SIN01, ya. SIN01, kemudian enter. Ya. Kemudian perhatikan anak-anak ada NIM. NIM diisi dengan namanya, nama itemnya di situ. Cuci, potong, blow ya. Cuci, potong, blow. Nah, kemudian langkah berikutnya jasa itu hanya dijual ya. Jadi karena jasa itu hanya dijual, tidak dibeli, tidak disimpan, klik di I sell this item. Ya. Akan keluar seperti ini, income account for tracking sales ya. Nah, anak-anak di sini buka ya, di sini dibuka diisi dengan akun service income karena ini jasa. Ya, service income. Sudah? Kemudian untuk menentukan harga jualnya, anak-anak tinggal klik selling detail. Klik selling detail. Nah, di situ perhatikan best selling price itu harganya. Perhatikan di buku harganya 20.000 ya. Kemudian selling unitnya itu satuannya, paket, ketik-ketik paket ya. Kemudian take code when sold, pada saat penjualan sesuai dengan kebijakan akuntansi di depan kebijakan perusahaan. Maka PPN yang dijual tidak dikenakan PPN. Kalau dikenakan PPN tinggal klik pajak pertama nilai, tapi kalau tidak dikenakan, anak-anak tinggal mengubah dengan not reportable. Klik use ya. Nah, kalau sudah oke, ya. Ya, kalau keluar seperti ini cancel saja. Ya, sudah satu yang keluar ya. Kita lanjutkan yang kedua, tinggal klik new lagi ya. SIN02 kodenya SIN02 enter. Perhatikan anak-anak di situ hair spa ya. Hair spa. Nah, sama seperti tadi, klik I sell this item ya. Nah, ini sudah otomatis service income, selling retail, harganya. Harganya ganti 30.000. Enter. Ya, ini sama paket semua ya. Kalau sudah oke. Okay. Dua kan sudah. Sekarang kita melanjut ke yang ketiga. New lagi. SIN03. SIN03. Enter. Nama barang krim bat. Ya, baik. Sama seperti tadi, I sell this item. Sudah otomatis. Selling detailnya kita buka, lihat harganya. Cream bed berapa di situ? Cream bednya adalah 25.000. Ketik 25.000. Ter
Sehingga pada saat nanti menjual, langsung muncul langkahnya. Ini paket ya. Ini sudah NT, oke. Okay. Turun lagi ke bawah. Sin 04, new lagi. Ketik sin trip 04 ya. Enter. Namanya, perhatikan. Ya, sin masker wajah. Ini jasa ya, masker wajah. Klik di iSell di sistem juga. Langsung klik selling detail. Harganya masker wajah di sini harganya adalah 20.000. Ketik ganti 20.000. Enter. Ini sudah NT, sudah betul. Oke. Ini kalau keluar seperti ini cancel saja. Nah, scene 1 sampai dengan scene 4 sudah selesai. Kita turun ke bawah yang spa sekarang. Spa juga ada 4, new lagi anak-anak, new lagi ya. Ya. Kemudian kita namanya kita tulis ya. Namanya kita tulis luluran. Oh, maaf ini item number-nya ya. Maaf, item number-nya spa. Spa ya. 01, enter. Nah, name luluran. Ya, ini luluran ya. Sama ya caranya ya. Klik di selling, I sell di sistem. Service income juga ya. Selling detail harganya, oh, maaf ini ada kesalahan, sebentar. Ya, kemudian harganya luluran, perhatikan, harganya untuk luluran di sini 30.000. Bentar, ya, paket juga. Coba, oke, cancel. New lagi ya. Spa 02. Trip 02. Enter. Spa 02 enter. Body message ya. Ya, body set plus steam ya. Ya. And steam ya. Sama, klik juga I sell di situ, selling detail ya. Kemudian harganya ganti ya 80.000. Enter. New lagi. Spa 03. 03. Klik enter lagi. 03 ini adalah pedicure ya. Pedicure ya. Sama, klik selling detail lagi, harganya pedicure adalah 25.000 aja. Oke. Lagi satu, new lagi ya. Spa trip 04 ya. Enter. Spa strip 04 ya. Medicure ya. I sell this item ya. Selling detail harganya medicure adalah 20.000. Enter. Nah, kalau sudah oke. Baik. Nah, berarti kelompok jasa sudah selesai ya. Nah, ini spanya ada tanda strip, tolong diperbaiki lagi ya. Ini ada yang belum dikasih strip ya. Spa 102. Ya, ada spasi, kita buka. Kita perbaiki ya. Agar urut. Oke. Okay. So, ya, ini juga spa 03-nya juga kita perbaiki. Ini spasinya salah ya. Oke. Okay.
ada. Ya, jadi ini sudah urut. Spa 1, 2, 3, 4 ya. Baik, close. Kalau sudah, close ya. Nah, sekarang perhatikan yang di halaman 54 ya, pembuatan kartu